Mana rumahnya nih? Carinya sekerat hari, penatnya setengah mati. Nah, rumahnya tak jumpa-jumpa lagi. Punyalah tinggi rumah kat sini. Kalau ditengok paling atas kali boleh telentang. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Wah, tinggi betul. Kalau nengok, lengotan kok. Kalau naik tangga, lengok lutut. Pintunya banyak, mana satu nak diketuk. Sila-sila ketuk, kepala aku yang diketuk. Halo, Pak. Ah, dah tunggu dari tadi sini. Tak ada orang ni macam mana? Sekali orang. Gelap. Oh, ingat kulit dia gelap, kening dia gelap. Ah, ya. Yeah. Ah. Apa? Rambutnya kejur? Oh, hidung dia macam Rosamno. Dia macam Rosamno ke macam Adi Bano? Tak apa. Nanti saya tunggu lagi kat sini lah. Tunggu. Ah, tengoklah. Eh. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap kat situ, tengok kat sini. Macam terasa kat sini. Juling air lah. Ya. Ada. Ni. Ya, ya. Apa? Cuma tanya lah. Boleh. Carinya dah penat. Dari naik taksi sampai naik bus yang bawahnya ada pemandu, atasnya tak ada pemandu. Oi. Tapi rumahnya tak jumpa. Rumah siapa? Rumah Pak Hasan. Pak Hasan ya? Oh, pakciknya Pak Hasan lah. Nak cari rumah Pak Hasan. Tahu rumah Pak Hasan mana? Berapa banyak Pak Hasan kat Singapura ni lah? Takkan tak tahu rumah Pak Hasan. Kalau dulu saya datang sini, saya tanya, mana rumah Pak Hasan? Situ. Mana rumah Pak Hasan? Sini. Yeah. Kadang-kadang belum sebut nama dia lagi. Mana rumah Pak? Situ. Oh. Takkan tak tahu. Badan je besar. Nanti. Saya cakap jangan marah, sir. Ya, ya, ya. Kalau pakciknya yang Daud Kilau, saya kenal. Michael Jackson ke Pak Hasan. Ada alamat? Alamat dia mana? Alamat. Wih, betul lah. Saya tertidur dalam bas. Saya mimpi dapat alamatnya tu. Bendanya bosok tinggi, empat saya. Apa alamatnya tu? Alamatnya? Ha-ha. Alamatnya badan yang comelnya kumpat dengan kau buat tau. Tidak. Kalau macam ini punya badan, gurau-gurau je. Dia boleh koma aku. Maksud saya tu bukan alamat tu. Habis? Nombor rumah, nama jalan, alamat dia. Alamat itu. Cakaplah siang-siang. Kalau badan ini empat, jangan tak aku. Gajah pun mati. Yeah. Ini alamatnya. Yeah. Katalah address. Oh, address. Yeah. Ada masalah? Tak ada. Tak ada baca ke apa? Boleh. Ni Alip tendang bok. Abang abon ni. Ya. Abang abon. Abang abon ni dah tua. Nanti. Sebutnya biar betul-betul. Babon. Oh. Nanti. Baik. Sekarang pernah tengok orang terlambat tak? Tangkainya terkeluar dari mulut. Tak pernah. Mau? Tak nak. Abang abon. Adakah kolanya tu? Abang abon tak kenal saya. Engkau siapa? Suami lah, sepupunya dulu. Ini suami. Astagfirullahaladzim. Apa pasal badan kau ni? Makan makan apa ni? Tertelan lah. Saya tertelan ini beras ayam yang kena injek. Oh, ini suami. Kalau dulu kita boleh tukar seluar. Seluar aku enggak pakai seluar. Yeah. Tukar, aku pakai. Jangan bang. Tapi jangan. Kalau sekarang aku pakai seluar kau, pinggangnya kat leher. Yeah. Ini apa dia? Kau pernah? Kau ingat? Kau ingat lagi dah? Yang ingat lah, Ustaz. Ingat. Ya, kita mandi. Kau berkubang, aku tengok sampai aku confused mana kau mana kerbau. Kita mandi sungai. Ya. Yeah. Engkau mandi sampai engkau telanjang bulat. Bang, sekarang tak telanjang pun bulat. Ada ni macam yang handsome dia pakai kerbau. Kalau ada babun tu babun juga. Eh, tak ada bang. Tak ada. Tapi sungai tu masih ada lagi. Sungai bang. Tu ada. Yeah. Sungai tu ada. Tapi kalau engkau nak mandi janganlah, jangan dibuat kerja macam gitu. Tak boleh. Engkau kalau engkau terjun dalam sungai, perut engkau sangkut kat tebing. Engkau terjun sungai, engkau masuk sungai, ikan naik ke darat. Tak sayang mulut betul aku tinggalkan seorang-seorang bawa kolong ni baru tahu. Ya. Betul. Sudahlah bang. Dicakap-cakap jangan otak kena. Kita pergilah rumah ni. Barilah. Aku tak tahu siapa nak jumpa saudara. Bang. Wah, saudara yang sampai. Enggak sini. Yeah. Lama tak jumpa. Orang kata kalau nak jumpa dengan saudara, lagu-lagu pipi. Alamak ya Allah bang. Siapa
ni bang gelojong di sini. Ya, ini bukan siapa. Ini adik saya lah Nurulah ni. Ya, ini Nurulah ini kan? Ah, ini sepupu kita lah. Dulu kita main kawin-kawin dulu. Ah? Lise bang, kau lise. Main kawin-kawin dengan dia? Bang. Lise bang, tak bang? Tak. Muka je. Salam lah, salam. Ni sepupu kita, bukan mana, orang lain. Mana boleh sepupu ni? Patal lah semayang bang. Oh, betul. Yeah. Sepupu dengan sepupu kan boleh kahwin. Orang tua-tua cakap. Orang tua-tua kata. Ah. Burung merpati terbangnya tinggi. Wah. Terbangnya tinggi tersangkut ke arah tebi. Bodoh merpati. Kalau istri lebih tinggi dari suami. Aha. Itu alamatnya murah rezeki. Hai, bang. Orang tua mana yang berbuat macam itu, bang? Agaknya. Saya dengar saya tak selera, bang. Betul. Agaknya yang cakap tu orang tua gatal. Orang tua tu pun kirim salam dekat dia. Dia kata jangan pilih-pilih, ambil aja lah. Ada Nurul, sebelum ulat bulu jadi ulat bulu kerinting, lebih baik aku bawa dia balik pergi rumah kita. Ya. Mari.